Gila. 30.000. Bisa enggak pakai DP atau sama angsuran 900.000 asli ya? Asli betul. Serba 1 jutaan Hyundai. Tadi iya, malas 900.000. 900.000 ini cuma 1,4. Dia di 3 juta 57.000, Mas. Gue baru denger nih, Ioniq ada yang nyari angsuran minim ya? Ada. Wah, 3 iya, jutaan. Iya, 57.000 aja. Ya. Sobi Trace Auto main lagi ke salah satu dealer Hyundai favorit karena posisinya ada di mall ya. Iya, ada di mall. Iya, strategis banget dan adem pastinya. Betul. Kali ini di Hyundai Lotte ya. Shopping Avenue. Oke, dan kali ini bareng sama Bro Hardi. Hardi ya. Wow. Gimana sahabat Sobi? Wah, sehat ya, dong. Sehat. Pastinya siap mengocek ya kan. Jangan lupa tonton sampai akhir, follow juga jangan lupa. Wah, wow, berarti ada promo-promo menarik kayaknya nih. Iya, betul. Asik banget. Pastinya. Ini sebenarnya gampang banget ya. Di Google Maps juga gampang nyarinya ya. Betul. Tapi enggak apa-apa, ini pokoknya di daerah Kuningan. Kuningan, Jakarta Selatan. Selatan. Cari aja Lotte Mall-nya ya. Iya. Kalau lantai berapa nih? Lantai GF depan Lowi. Kalau sahabat Sobi juga mau minta test drive juga bisa kita bawain. Ada test drive juga di sini. Ada. Ya? Wah, keren juga. Kalau mau dibawain ke rumah juga boleh, ke kantor boleh. Mantep banget. Nah, kalau misalnya mau minta dibawain nih, teleponnya kemana? Hubunginnya? Teleponnya di 08777-146-5268. Langsung ke lu nanti ya. Betul, pastinya. Ada di atas, di bawah, deskripsi. Pokoknya yang hari ini belum kebahas, langsung aja tanya-tanya juga. Atau mau janjian tadi minta test drive juga betul, boleh. Pokoknya ya, keren banget. Pasti. Kita bahasnya sedikit garansi yang apa ya? Garansinya punya untuk mobil-mobil di Hyundai. Kalau di Hyundai, garansinya satu udah free service 5 tahun atau 75.000 km. Spare part termasuk oli 4 tahun atau 60.000. Dan kalau nggak usah khawatir, Hyundai udah ada pabrik dan jaringan bengkel tersebar di seluruh Indonesia. Udah firm lah kalau Hyundai mah ya, pabriknya juga udah ketahuan. Dan ada garansi-garansi lainnya yang nanti bisa dijapri deh, pokoknya banyak. Ya, pokoknya ada mobil listrik juga kan ya. Mobil listrik juga ada garansi-garansi baterainya juga segala macam. Betul, ya. Pokoknya tenang banget lah kalau udah ngomongin Hyundai, apalagi garansi nggak cuma mobil doang. Iya. Pemiliknya juga digaransiin ya. Garansi bener, amit-amit dia kecelakaan bisa diklaim satu orang 100 juta. Hah, sampai bannya juga. Bannya juga bisa. Tuh kemarin-kemarin tuh kalau berita-berita kecelakaan yang parah gitu, kalau di Hyundai diganti unit diganti baru ya. Iya, di baru betul. Sesuai syarat dan ketentuan. Pokoknya enak banget dah beli Hyundai, paket lengkapnya mantep. Iya. Udah mulai banyak jalanan juga. Benar, itulah. Karena nggak usah dikualitas, apa, kualitas nggak usah diragukan untuk Hyundai. Betul banget. Kalau misalnya yang beli dari luar Jabodetabek pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Sampai dari mana? Dari Lampung, Bojonegoro, Bali, terjauh Lombok. Semua bisa tuh dilayani? Bisa dilayani. Wah, bahkan bisa. Rumah ngontrak juga bisa kita bantu kok. Yang rumah penting customer terbuka, iya. Ah, rumah ngontrak, kalau customer pun call, cerita aja problemnya. Jadi kita bisa bantu cari solusinya. Bener banget. Jadi pengen punya mobil baru, buat pertama, tanya dulu aja, kasih tahu ceritain dulu aja. Betul. Ya. Keren banget. Ya udah, penasaran hari ada promo apa aja, mulai dari mobil yang memang ya ini udah ikonik banget lah ya, orang lihat ini udah pasti Hyundai, apalagi ini Stargazer, kebetulan di belakang kita yang X-nya ya, X-nya, versi terbarunya paling terakhirnya ya, betul, yang udah ganteng banget. Kalau X mah cuma satu tipe aja ya? Satu tipe. X aja, semuanya Matic. Matic betul. Semuanya Matic ya. Ada price list juga sih di sini ya, kita taruh. Karena kan ada yang tipe di bawah X juga ya. Di bawah X ada yang Prime. Ada yang Style. Ada yang Style. Betul. Ada di sini semua harganya, belum ada diskon tapi. Diskonnya nanti kasih tahu ya. Kalau cashnya... Kalau di telepon. Iya, kalau di telepon. Jangan di sini, udah pengen tanya ke diskon. Gak boleh kalau di video. Tanya langsung ke Bro Hardi aja. Ini kalau ngomong sedikit deh mengenai Stargazer X ini, kalau penawaran kredit yang pernah lu kasih-kasih ke Sobi? Ada tiga sih, ada dari paket cermat, misalkan di DP 151 atau angsurannya 3,6. Oh itu yang paket-paket yang biasanya paket emang data, ya, datanya mah aman lah ya, pokoknya data, aman, data ya, apapun ya. Betul, tapi kalau mau DP minim juga DP 5 juta bisa buat X. Dari 5 juta bisa? Buat X bisa, bahkan kalau di bawahnya X kayak Prime atau Essential bisa tanpa DP. Wah, pelan-pelan. Ini udah gak sabar pengen kasih tau promo. Iya. Tadi kan DP nomor 150 juta, iya, tapi angsurannya udah murah banget 3 jutaan 5 tahun. Iya, betul. 5 tahun, tapi bisa mulai dari 5 juta juga DP-nya. 5 juta, betul. Kok bisa jomplang banget ya? Jadi tergantung budget Sobi juga. Sahabat Sobi, betul. Kalau angsuran murahnya boleh dari berapa? Angsuran kalau di X bahkan yang bisa X 1,1. 1,1-an. Ibar kata 39.000 per hari. 1 juta, jadi bisa 5 jutaan DP atau mau angsuran 1 jutaan juga bisa? Iya, 1,1-an gitu lah. Itu 1 jutaan berapa tahun? Selama 36 bulan aja. 3 tahun aja? 3 tahun aja, betul.
Tapi kan itu masih kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa pelunasan ya kalau enggak salah ya. Betul, iya. Tapi mobil tetap aja 1 jutaan bisa nabung-nabung dulu nabung, buat nanti iya. Pelunasannya. Betul. Dan murah banget bulanannya. Betul banget sahabat Sobi. Itu yang X. Yang X. Tapi kan yang Prime sebenarnya juga laris manis ya. Betul. Apalagi kan Captain Seat juga. Kalau kan. Yang Prime EPB malah bisa tanpa DP dia. Yang EPB bahkan itu betul. Dia. Yang electric parking brake ya. Betul. Bisa tanpa DP. DP betul. Angsuran berapa? Angsurannya dia di amat tanpa DP 7,2an aja selama 59 bulan. 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau itu memang data harus bagus ya. Bagus ya. Data data tuh maksudnya bay checking ya. Bay checking ya. Checkingnya bagus, ya. Pendapatannya jelas, boleh nggak usah pakai DP. Pantesan mobil kedua banyak ngambil ginian ya. Iya. Nah, kalau yang buat pakai termat itu biasanya yang customer-customer yang rumah ngontrak atau call boleh. Bisa pakai itu. Ada juga ya, paket, ya kita bilangnya ini aja biar seru, paket rumah ngontrak ya. Jadi punya harapan ya, ya harapan betul, gak harus Robi. Rumah gua banget iya, ini iya, kata, wah gua gak punya rumah, ntar gak bisa lagi bantu. Kita bisa kok, yang penting pakai paket Cermat solusinya. Nah itu kontak aja lah nanti ya, ya. Tapi kalau misalnya yang DP-DP minim buat yang Prime juga ada? Berapa? Kalau sorry, angsuran minim. Angsuran minim sama dia 1.097.000 di tipe Prime bahkan. Itu selama? Selama 36 bulan juga. 36 bulan juga. Boleh deh, DP-nya kasih tahu berapa kalau yang Prime. Kalau yang kalau yang Prime EPB, DP 3 juta sebenarnya tanpa DP pun bisa. Enggak, kalau yang tadi angsuran sejutaan, DP-nya berapa? Angsuran sejutaan itu di DP-nya 140. 140 juta ya. Jadi recap lagi ya, kalau mau yang nggak pakai DP, angsurannya 7 jutaan, 200, ya. Tapi kalau misalnya mau angsurannya sejutaan DP-nya 140 jutaan buat yang tipe Prime-nya. Betul, dan sejutaan itu juga bukan 1,9, cuman 1,1, nggak nyampe kurang lebih. Tuh, ya kan, dikasih tahu detail. 1 juta mepet di barat. Jadi bisa set budget. Ya. Bener. Keren. Ntar kalau dibilang 1 jutaan, ntar 1,9 lagi. Iya, dikira gini. Nggak nyampe kok. Iya. Selain ini kan ada juga yang laris manis dan esensial. Tipe barunya juga ya. Esensial itu, ya. Esensial ya, tipe lebih hematnya lagi hematnya ya. Hematnya lagi, betul. Lebih ekonomis. Nah, ini gue juga penasaran nih. Boleh lah, kita spill langsung aja hitungannya kalau yang paket rumah ngontrak biasanya berapa? Itu di 112 aja DP-nya. Aduh, yeah. Lebih terjangkau ya. DP-nya angsuran cuma 2,9, nggak nyampe 3 juta. 5 tahun tuh? 5 tahun, betul. 2,9, 5 tahun, mobilnya tapi futuristik banget. Futuristik, angsuran 90.000 lah per hari. Boleh tukar tambah lagi ya? Bisa trade-in, betul. Bisa trade-in semua brand mobil, jadiin DP, angsuran tuh 2,9. Betul, yang penting mobilnya mobil sendiri, bukan mobil temennya dijual. Iya, iyalah. Oke, okay. Kalau gitu penasaran, DP minimnya berarti kan di bawah 100 jauh tuh. Kalau esensial malah nggak usah pakai DP. Iya. Sama kayak Prime. Kayak Prime PB. Tapi beda angsuran pasti. Beda angsuran. Angsurannya berapa? Bisa nggak pakai DP juga yang esensial? 6,2. Kalau tadi 7,2, sekarang 6,2. Beda selisih 1 juta. Hemat 1 juta. Tetap dapatnya Stargazer, yaitu 5 tahun juga nggak usah DP. Ya, jadi bisa simpen buat yang lain-lain. Bener. Angsuran termurahnya? 924. Nggak nyampe sejuta bahkan ini. Gila! 3 ribu. Bisa nggak pakai DP atau sama angsuran 924 asli ya? Asli, betul. Nggak gimmick ya? Bisa gimmick. Diklaim ya? Bisa diklaim kok, ya. Wah, gokil. Murah banget sih sekarang Hyundai. Jadi mau pilih yang tanpa DP bisa, mau yang angsuran 900-an juga bisa. Itu yang 900 ribu berapa tahun? 36 bulan juga 3 sama. Tahun juga. Oh, oke. Okay. Berarti nanti setelah 3 tahun silakan mulai lunasin. Betul. Atau bahkan bisa dicicil lagi ya? Iya, diangsur lagi. Atau enggak di trade-in juga bisa nantinya. Di trade-in juga bisa. Ya udah, spill DP-nya deh. Kalau 10.000 DP-nya berapa? Cuma 115 aja. Tuh, kan. Enggak jauh beda sama yang pakai Cermat. Lah iya, sama yang pakai kontrak mirip-mirip tapi angsuran bulanan lu lebih enteng. Enteng itu. Itu beberapa opsi yang memang murah banget buat bener, Stargazer ya. Buat pesaing-pesaingnya siapa-siapa aja ini ya kan. Bener. Perang harga nih kayaknya. Iya. Karena kualitas udah gak usah diraguin lagi dalamnya juga. Wah, keren banget. Tapi lihat tadi ya, promo tadi cuma ada di nomor yang ini. Sama betul. Bro yang ini ya. Kalau pokoknya boleh diadu, nego aja sampai deal. Diadu. Kalau dapat penawaran dari sales A, B, C, kasih tahu. Karena di sekolah tadi udah ngomong-ngomong, mantep banget. Nah, bro mantepnya langsung kontak aja ya. Betul. Keren. Kita ke depan sini. Siap. Nah, ini dia kereta juga salah satu ikoniknya Hyundai sekarang makin rame. Karena emang kalau opini saya, secara harga, fitur, ini lebih worth it. Betul banget. Makanya, dibanding pesaingnya, betul. Yang udah diskon aja, masih beda harganya. Masih beda, ini masih cuma beda. 300-an loh. 300 jutaan gitu. Dapat
sunroof yang bisa turun sendiri gak ya. Ada sendiri ya. Udah elektrik lagi ya, enggak pakai manual. Enggak pakai manual. Kayak puzzle bukan puzzle. Diperjelas ya pesaingnya. Iya, ADAS-nya juga udah terlengkap lah ibaratnya. ADAS-nya lengkap juga, pokoknya tampilannya juga udah enggak ngebosenin lah ya. Tampilan baru juga. Nah, kita taruh di sini tipe-tipenya kan karena selain yang prime ada yang lain juga ya. Iya. Ada yang trend juga segala macam. Belum sama diskon juga langsung kontak aja. Kalau yang paling laris kayaknya prime ya mungkin harusnya ya. Betul. Prime ya. Boleh lah dikasih tahu lah. Kalau hitungan kreditnya gimana ini? Untuk di prime paket cermata di 180 DP-nya, angsuran di 4,4 aja. Paket ngontraknya 4,4 jutaan aja. Iya. 5 tahun dan itu masih di bawah UMR yeah. Tuh ya, jadi murah banget kan dapatnya prime lagi ya. Bener. Yang tipe-tipe yang di bawahnya ya. Kalau DP terminimnya, DP minim 5 juta aja udah bisa bawa ini prime. 5 juta yeah. Ya ampun ya, angsuran yeah. Pasti agak naik nih. Agak naik betul. Berapa 5 tahunnya? 9,3an. 9,3 yeah. Makanya karena wajar tuh, DP-nya 5 iya. juta. Biasanya sobi-sobi mah pasti nanya yang lebih tinggi DP. Iya yeah. Nah kalau mau lah. Yang angsuran minim juga bisa kok. Nah itu aja, itu cuman aja. 1,4 yang serana. Serba 1 jutaan Hyundai. Tadi malah 900 ribu. 900 ribu ini cuma 1,4. DP-nya kasih berapa? Di DP di angka 185. Nah yaudah, kayaknya sih pilihan tepat. Jadi, lebih ke situ tuh. Mau ya kan? DP 185 dengan angsura 1,4 atau DP 180 dengan angsura 4,4. Opsinya sangat fleksibel, ngikutin budget dan tenornya juga bisa pendek. Bisa pendek. Jadi bunganya nggak gede-gede. Benar. Tapi setelah itu, yang 3 tahun lunasin ataupun di angsur kembali. Angsur kembali. Tapi dapetnya yang prime lagi-lagi, yang paling tertingginya. Tertinggi. Keren banget. Jadi kalau mau nanya yang budget lain atau mau nanya angka lain, langsung kontak aja boleh ya. Mau di tipe terbawahnya style, trend, ya. Bisa kita japri aja. Atau kalau misalkan udah punya hitungan sendiri, kita boleh adu. Nah, itu dia. Paling suka kan ngadu-ngadu gitu ya. Bener, iya, adu mekanik. Adu mekanik. Oke, okay, yang ini udah kita coba ke mobil listriknya. Ya, mobil listriknya, betul. Ioniq, langsung aja. Ini dia, Ioniq mobil listrik. Yang sudah tidak diragukan lagi. Betul. Ioniq 5 ya. Sekarang kayak lagi jor-joran banget. Iya. Kemarin viral di IG harganya buset. Bener. Ya, tapi ya, ya itu mau rebut-rebutan lah ya. Rebut-rebutan. Sekarang harus move on ke yang ada stoknya sekarang, Ioniq 5 ini ya. Apalagi yang ini tipenya ada yang signature, ada yang prime. Prime juga ya. Signature long range ada juga ya. Pokoknya banyak range-nya lah di sini kita taruh, udah pasti hafal sobi-sobi. Ini kayaknya ngomongin OTR-nya bisa kali mirip-mirip sama yang kemarin. Bisa kok. Ya, kepala ya, 7 mah ya. 23 bisa 700-an mepet dikit. 700 mepet dikit bisa ya. Di Bro Hardy. Ya tuh ya. 700 berapanya? Kontak. Ya nanti kontak aja. Iya. Iya. Pokoknya penting jangan lupa subscribe channel sahabat apa Tren iya. Auto kasih tahu ke Hardy. Ini yang belakang udah kepincut nih kalau lihat. Udah kepincut harga kemarin tuh. Pokoknya langsung tanya aja berapa angka 7 sekian-sekian nih. Iya, kalau buat yang tetap mau jaga cash flow, ada enggak itu ada yang sama pakai termat juga di DP-nya 384 aja, angsuran 9,4. Hah? 9 jutaan? Iya. Angka yang sama bisa cicil kereta, tapi bisa dapetnya Ioniq? Iya, betul. Wah, ya memang beda DP, tapi kan beda DP. Budget bulanan masuk jadinya. Benar. Ya? Wah, berarti oke juga nih buat dapetin Ioniq ya. Atau ada hitungan lain nggak? Ada, hitungan lain dia di DP minimnya di 50 juta aja. 50 juta, sangat minim tapi ya. Tapi angsuran 18.800-an. Nggak apa-apa, iya. DP-nya nggak nyampe 10%. Nggak nyampe, benar. Tapi mobilnya dapat hemat, pajaknya juga, pajaknya murah kan? Iya, 400-an doang. 400 ribuan, nggak kena ganjil genap, dan ini kenceng banget. Dengan 50 juta bisa bungkus Ioniq ya? Iya. Dan kemarin kakak saya udah cobain ya, dia naik Ioniq ke luar kota. Aman, pengisian baterainya aman, udah nah, banyak. Iya, awal mencarinya Hyundai juga udah tersebar di seluruh Indonesia. Iya, jadi nggak usah ragu lagi untuk punya mobil listrik ya. Betul. Keren banget. Untuk angsuran minim juga dia di 3.057.000 mas. Gue baru denger nih, Ioniq ada yang nyari angsuran minim ya? Ada. Buat 3 jutaan? Iya, 57 ribu aja. Ya ampun. Di DP-nya 357 tapi. Tapi angsurannya 100 ribuan nih berkata. Saya yakin Sobi sanggup bayar 300 untuk dapetin cuma 3 jutaan. Loh, iya. Jangan-jangan ada yang lagi juta. Sebelah nih. Tapi 3 jutaan buat betul. Sobi ini boleh banget. Itu berapa tahun? 36 bulan juga. 3 nanti tahun sisanya bisa diangsur kembali atau di. Wah, gila 3 jutaan Ioniq keren banget. Ioniq 5 udah, kita mulai Ioniq 6-nya ya. 6 sekaligus paliset. Langsung ya. Aja. Naik level lagi, ini udah level yang sultan-sultan ini. Iya, Ioniq 6. Ini kantong saya nggak relate nih. Pengennya pergi aja kantongnya. Iya. Tapi sobi-sobi mau banyak yang suka. Betul. Banyak yang relate juga sama harganya. Ada Ioniq 6
ya kan, yeah. Versi sedannya yang ganteng banget. Jadi bagi sahabat sobi yang nunggu mobil-mobil Cina kelamaan Indiennya, nah ini juga Nik 23 lagi ada, diskonnya juga super power banget. Iya. Bakarnya terus ya kan, ngajak perangnya terus ya kan, yeah. Tapi bener ya, pengen sedia cepet. Cepet, listrik, harganya ya. Juga udah mulai mepet sekarang. Nah, itu dia. Nggak ada promo-promo apa gitu, Ioniq 6 mah. Pokoknya diskonnya 3 digit. Waduh, ya. Diskonnya 3 digit, kita 2 digit aja udah seneng, iya. Ini nyentuh 3 digit. Yang penting lebih detailnya ntar japri aja, jangan lupa subscribe channel sahabat Tren Auto. Gak boleh kelihatan, gak boleh kedengaran yang lain soalnya. Iya. Oke, tapi kalau stok aman ya? Aman, stok ada. Stok aman, warna-warna pokoknya ada, aman ya, betul. Segala macamnya. Jadi langsung aja kontak, karena kan mobil-mobil kayak gini nyari stoknya. Betul. Percuma gue bayar gak ada barangnya kan ngapain. Gak ada barang, bener. Indin-indin kelamaan juga customer. Iya. Percuma ada duit gak ada barang. Iya, pabrik udah ada, tenang aja. Iya. Kalau gitu bahas yang palisetnya. Oh iya, paliset walaupun display-nya nggak ada, dia harganya juga udah lumayan. Di Nik 23 harganya 900-an mepet. Masih ada yang Nik 2023 loh ya? Iya, 900-an mepet ya. Itu cepet-cepetan harganya udah 900 mepet, itu yang tipe tertingginya? Tertingginya yang FVD Signature. Nih, kita taruh yang harga aslinya ya. Ya tadi udah bilang, tapi sekarang harganya di angka 9 ya? Iya, Nik 23 tapi ya. Nik 2023, ya. Ini yang 2024 yang di sini ya. Kalau gitu yang paliset ada nggak hitungan-hitungan buat yang mau ada di ya, mungkin kan beberapa kadang mau bawa leasing sendiri juga bisa. Boleh, ya, bawa leasing sendiri boleh. Sendiri juga bisa. Mau 0% juga bisa, betul. Mau 0% juga bisa. 0% itu biasa setahun atau 2 tahun? Setahun ya, itu juga bisa. Tapi kalau penawaran dari lu berapa, Bu? Nah, kalau paliset dipakai cermat di DP 509 aja angsuran 11 juta. 11 juta itu yang tertingginya? Tertinggi. Tipe tertinggi ya? Ya. Wah, langsung tipe tertinggi ya. Kalau yang hitungan lain ada nggak? DP minimnya di 100 juta aja angsuran 22 juta. Iya. Waduh, benar-benar. Atau kalau yang bucket angsuran cuma 3,5 selama 36 bulan. Palisnya 3,5 loh, serius. Ini sales yang enggak diminta langsung kasih tahu hitungan-hitungan yang merakyat ya. Betul. 3 jutaan mau Ioniq, mau Palisade. Bisa dibikin 3 juta, mau ya, lewat angsuran 3 juta. Lu mau 1 jutaan gak bisa, iya. Mau 900 ribu juga bisa. Bisa. Mau gak pakai angsuran gak bisa, bayar cash. Cash bertahap juga bisa. Cash bertahap juga bisa, dapat asuransi malah ya. Malah betul. Jadi pokoknya semua jenis hitungan bisa, dan tadi 3 jutaan juga selama 3 tahun. 3 ya. Tahun betul. Nanti tinggal sisanya pelunasan atau mau diangsur kembali. Betul. Fleksibel banget, makanya yang makin penting, banyak. Jangan lupa subscribe Tren Auto, tunjukin ke Hardy, kita Hardy kasih tawaran terbaik. Hardy yang mana? Nomornya yang ini. Iya. Pokoknya hari ini gokil banget, angsuran 900 ribu ada, nggak pakai DP banyak, iya. Mobil-mobil mahal jadi terasa murah dengan angsuran di bawah UMR semua. Iya, angsuran 3 juta. Thank you banget bro Hardy waktunya buat siap. Hari ini. Sama-sama. Thank you sobat nonton, jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya. Yes, jangan lupa untuk share, like, subscribe channel kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya.